I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Kemarin tanaman cabai ini sudah saya cabut, teman-teman, karena usianya sudah terlalu tua. Padahal harga cabai masih sangat lumayan bagus. Di tempat kami masih 75.000 untuk yang merah. Jadi ini sebenarnya bagus, tapi tanaman cabai seperti ini kalau menurut saya masih kurang bagus, teman-teman. Ini makanya saya cabuti semua, nanti ini saya bongkar semua. Ini yang kemarin yang saya bilang, tanaman cabai saya susul lagi dengan tanaman cabai lagi buah-buahnya. Untuk sebelah sini memang sengaja belum saya gembur, teman-teman, belum saya bongkar. Yang saya bongkar yang sebelah sininya, karena di sini masih buahnya masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya sedang membongkar lahan yang kemarin ada tanaman cabai dan juga yang saya susul dengan tanaman cabai. Karena apa? Yang saya lihat pertumbuhan tanaman cabenya kurang bagus. Sebenarnya bagus, tapi kalau menurut saya tanaman cabai seperti ini itu kurang maksimal. Jadi terpaksa saya lakukan pembongkaran. Di samping itu, saya juga ingin memperbarui lahan ini jadi baru lagi, karena plastik-plastik mulsanya juga sudah hancur dan juga sudah tidak layak pakai. Dan yang pertama saya jelaskan, teman-teman, ini untuk ukuran bedengannya 95 cm, teman-teman. Kemudian jarak antar bedengan itu 65 cm. Dan pertama yang harus saya lakukan adalah pembuangan sekam. Tapi ini sekam yang belum saya bakar, teman-teman. Ini saya menggunakan cara baru, menggunakan sekam yang belum saya bakar, saya taburkan. Dan nanti setelah sekam ini sudah saya taburkan semua, saya tunggu sekitar 3 ataupun 4 hari. Kemudian baru saya taburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian, teman-teman. Jadi ini sekamnya dulu saya buang, dan nanti baru kapur dolomitnya. Dan alhamdulillah ini seperti biasa, saya bertaninya tidak bisa nyangkul, teman-teman. Jadi saya hanya sekedar ngasih tata caranya, dan nyangkulnya nyuruh saudara saya untuk memproses lahannya. Tapi ukuran bedengan, kedalaman cangkulan, tinggi bedengan itu memang saya semua yang ngasih saran ataupun ngasih instruksi. Tujuannya apa? Karena untuk tanaman cabai sendiri minimal tinggi bedengan itu 30 cm, teman-teman, itu minimalnya. Lebih tinggi lebih bagus, apalagi lokasi lahannya itu di dataran rendah. Usahakan genangan air itu bisa mengalir, jangan sampai air itu mengendap nanti, sehingga menyebabkan tanaman cabai kita itu sering layu dan akar-akarnya kadang-kadang kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman cabai tersebut. Dan habis ini saya akan membongkar sekamnya ini, teman-teman. Ini sekam mentah loh, teman-teman, sekam yang belum saya bakar. Dan nanti setelah sekam ini saya buang, saya taburkan semua, baru saya lakukan fermentasinya secara langsung menggunakan E4 yang saya kocorkan. Insya Allah nanti saya bisa membuatkan videonya, teman-teman. Dan nanti setelah sekam ini sudah kita taburkan semua, baru kita taburkan kapur dolomit. Oke, teman-teman, silahkan tonton videonya sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua.
Ini untuk pembuangannya sekamnya, saya juga sedang dibantu oleh saudara saya yang biasa mencangkurnya, biasa membuang pupuknya. Dan nanti tugas saya selanjutnya adalah pindah tanam, pemupukan, dan juga perawatan tanaman cabai. Itu semua saya lakukan sendiri, karena untuk nyangkulnya sendiri memang saya kurang bisa, teman-teman. Walaupun saya juga berasal dari Jawa Timur, karena di sini saya selalu melibatkan saudara-saudara saya. Maksudnya saudara ketemu di Bogor, teman-teman, bukan saudara dari kampung, bukan. Jadi intinya seperti itu. Ini kondisi sekamnya, nanti baru kita rapikan semua. Dan untuk satu bedeng ini, panjang bedengnya sekitar 25 meter, saya menggunakan 3 karung sekam mentah, teman-teman. Tapi sekam yang benar-benar sudah sekam lama loh, teman-teman, jangan sekam baru. Usahakan sekam sudah lama, kita timbun berbulan-bulan baru kita pergunakan. Jadi sudah agak basah-basah sedikit, dan sekamnya itu sudah benar-benar ada yang mulai menggempal. Jadi intinya seperti itu. Oke, teman-teman, tonton terus videonya. Nanti di akhir ini dan setelah ini saya juga akan melakukan penaburan kapur dolomitnya. Untuk lahan ini, teman-teman, saya tidak mempergunakan pupuk dasar. Insya Allah nanti pupuknya saya gejik ataupun saya kocor di lubang setelah pemasangan plastik mulsa. Silahkan tonton videonya agar teman-teman bisa mengikuti tata-tata cara. Insya Allah video-video yang kami upload selalu memberikan manfaat buat teman-teman semua. Kemudian untuk saat ini, teman-teman, saya akan melakukan penaburan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Untuk ukuran lahan 25 meter x 25 ini, saya menggunakan kapur dolomit 2 kuintal. Jadi terserah teman-teman, karena pH-nya ini kemarin sangat rendah sekali, malah di bawah 5, teman-teman. Saya akan berusaha menaikkan pH tanah ini menjadi 6,5, apalagi kalau sampai 7, tapi sebenarnya 6,5 saja sudah bagus sekali buat budidaya tanaman cabai ini. Alhamdulillah pencangkulannya tinggal 2 gawang lagi, insya Allah hari ini bisa diselesaikan. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan penaburan kapur dolomit ataupun kapur pertanian ini. Insya Allah nanti setelah selesai salurkan, saya akan menyambungkan videonya bagaimana tata cara budidaya tanaman cabai di lahan kebun ataupun di lahan perumahan. Oke, teman-teman, penaburan kapur dolomit ataupun kapur pertanian sudah selesai saya lakukan. Jika kondisi lahan sudah seperti ini, usahakan kita tunggu dulu, teman-teman. Jangan buru-buru ditutup menggunakan plastik mulsa. Kita tunggu minimal 4 hari, maksimalnya 2 minggu, itu malah lebih bagus. Nanti kemudian baru ditutup menggunakan plastik mulsa, biar lahan ataupun bedengan ini benar-benar matang, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman menggunakan pupuk kimia, biar pupuk kimia itu sudah tidak berfungsi lagi. Tujuannya seperti itu. Lalu kemudian setelah 1 minggu baru saya tutup menggunakan plastik mulsa dengan ukuran 120 cm.
Alhamdulillah teman-teman, ini sudah selesai. Di sana masih ada setengah gawang ataupun setengah bedengan. Insya Allah untuk sore kali ini selesai saya lakukan dan sekalian saya taburkan kapur dolomit. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Anda-Anda semua. Jika saya belum bisa membalas kebaikan teman-teman semua, biar Allah lah yang akan membalas kebaikan teman-teman dengan rezeki yang berlimpah dan badan yang sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mungkin proses lahan hanya sampai di sini dulu. Silahkan teman-teman tonton video-video kami di channel Heri Petani Indonesia. Siapa tahu apa yang kami upload bisa memberikan manfaat, bisa dijadikan referensi dan juga bisa memotivasi teman-teman semua untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.